Kembali lagi di Berburu Kuliner. Hai, ketemu lagi. Nah, sekarang kita udah sampai nih di floating market nih guys. Dan harga tiket masuknya berapa tadi kak? Rp20.000. Rp20.000. Dan ini juga sama ya, bisa ditukarin dengan minuman nih guys. Yuk kita langsung masuk nih. Guys, kita udah sampai di floating marketnya nih. Tukarkan voucher minuman dengan tuh banyak pilihan minumannya tuh guys. Nah, wah ini udah jadi nih lemon tea-nya. Dan ini coklatnya. Yuk kita langsung jalan-jalan lagi nih guys. Nah, jadi kalau mau belanja di sini mesti ditukarin dulu ya duitnya atau ini. Nih guys, ini yang voucher Rp20.000 nih, dapat 5 ya kita ya. Nih guys, yuk kita jalan lagi. Kita lihat dulu makanannya. Banyak banget ya makanannya ya. Seru ya. Jualannya di atas air nih guys. Wah. Banyak banget nih pilihan makanannya nih di sini nih guys. Ada hijau juga. Tuh. Aneka pisang goreng nih, jajanan khas Lembang nih guys. Ini guys, jualannya pakai kapal nih. Dan ini sepertinya jajanan yang paling favorit nih guys di floating market nih. Ramai banget yang beli nih guys. Nah. Wow, kejunya banyak banget. Tambahin lagi yang seres. Yang ini srikaya susu. Kayak guys, guys. Wow, inilah dia pisang goreng khas Lembang yang udah kita beli tadi nih kak ya. Ini kita mau cobain nih guys. Wah, pisangnya tuh gede-gede banget. Wow. Jadi itu pisang apa ya, panjang-panjang gitu? Nih, mau dicobain nih. Sedap banget nih dengan cuaca dingin-dingin, makan yang hangat. Makan. Rasa pisang tuh lembut banget di dalamnya dan di luarnya tuh garing banget, crispy banget deh. Sama-sama kita kejunya enak banget teman-teman. Enak banget nih kak ya. Dan rasa pisangnya tuh manis. Dan satu porsinya nih harganya berapa nih kak? Rp20.000 ya? Isinya ada 5 ya? Sih. Wah, nih. Ini dalamnya lembut banget pisangnya. Pisangnya lembut banget ya? Hmm.
sang khas Lembang nih guys, enak, lembut. Tapi kalau di Pontianak sih ini nggak ada sama sekali sih. Beda pisangnya ya. Ini ternyata pisangnya enak juga ya. Ini pisangnya yang manis. Dan ini namanya pisang tanduk. Wajib banget ya. Wajib banget kalau kalian main ke clothing market nyobain jajanan khas Lembang ini, pisang tanduk namanya. Nah. Enak. Nah, selanjutnya kita mau nyobain tongseng iga bakar nih, guys. Nih lihat nih, mau dibikinin nih sama masnya nih. Wow. Kita pesen yang kambing dari ini kak ya. Yang kambing. Guys. Wah, dicampur sama sambal lagi guys. Bau kambingnya udah keluar nih. Wah, cepet banget nih. Sudah jadi nih guys. Makannya pakai lontong. Wah. Nah, inilah dia penampakan tongseng kambing nih kak ya. Jadi yang kita pesan ya. Nih guys, ini satu porsinya harganya Rp35.000 nih guys. Wow. Tuh, kambing-kambingnya tuh. Nah, potongan dagingnya besar-besar sih. Lumayan. Potongan dagingnya lumayan besar ya, kak ya. Dan ini disediain dengan lontongnya tuh. Wow. Masih panas. Ini fresh nih, baru dibikin nih kak. Gimana kak rasanya kak? Daging kambingnya tuh lembut banget ternyata. Oh, ternyata daging kambingnya lembut banget ya? Lembut banget, udah lama banget digigitnya. Enak loh. Guys. Wah, pakai sayuran kol itu lebih nikmat nih. Panas. Enak banget ya. Lembut banget. Jadi makanan di sini enak-enak semua nih kak ya. Di floating market ya. Jos gandos. Enak banget nih guys. Sepertinya kita tertarik dengan ini nih guys. Cuanki Lembang nih. Nah, jualannya di kapal juga. Kita mau beli nih. Lihat nih guys. Jadi nih guys, cip. Wah, ini
Mantap abis nih. Mau berapa? Segini? Segini aja. Ini udah. Nah, campurin sama cabenya. Pakai kecap? Pakai kecap nih kak. Nih guys, bakso cuankinya. Wow, mantap abis. Udah. Oke. Nah, selanjutnya kita mau nyobain bakso cuanki ini guys, yang tadi udah kita beli. Nih, kita potong dulu nih guys. Jadi itu tahu kayaknya ya? Tahu ini tahu kering, cuman di dalamnya kayaknya ada isian baksonya juga nih. Cuman ini kayaknya digoreng dulu nih guys. Baru direbus ya, kayaknya ya. Baru dikasih kuahnya. Wah. Guys. Pas banget lagi dingin. Pas banget lagi dingin kita makan yang berkuah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, selamat sekarang kita cobain yang baksonya nih guys. Nih. Enak. Baksonya lembut. Dagingnya berasa banget. Nah, selanjutnya kita mau nyobain ini nih guys, tutut. Ini ada kayak kerang ya, kerang tututnya. Nah, yang balado. Mau nyobain ini. Ini tutut ini keong ya, Bu ya? Oh, keong sawah nih guys. Nih. Jadi ini guys, tututnya. Wow. Kita mau coba ini ntar lagi. Nah, ini dia nih guys, tutut yang udah kita beli. Ini keong sawah ya? Keong sawah. Ini kita tadi pilih yang rasa balado nih guys. Jadi ini baru pertama kalinya aku makan di tutut. Nah, ini penampakan tututnya nih guys. Dagingnya kecil ya. Wah, dagingnya kecil nih. Cobain ya, gimana kak rasa tututnya? Kenyal. Enak banget, rasa dagingnya manis. Terus rasa bumbu baladonya tuh berasa banget, enak deh. Enak ya, enak. Tututnya. Wah, ini satu porsinya harganya cuma 15.000 rupiah nih guys. Wah, ini dia nih. Dapat yang gede. Dapat yang gede nih tutupnya nih guys. Wah. Ya ini rasanya enak banget loh. Wajib cobain ya kalau mampir ke sini ya. Kalau main ke sini. Tutut nih guys.